Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan cara bersungguh-sungguh melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Demikian al-iman yazidu wa yankus, yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'asiyah. Iman bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan iman berkurang dengan bermaksiat kepada Allah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal, sesungguhnya bekal yang terbaik adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita memasuki bulan yang mulia, bulan Syaban. Kita ada di awal dari bulan Syaban, yang mana bulan tersebut ada di antara Rajab dan Ramadan. Ramadan bulan yang paling agung dalam satu tahun, sedangkan Rajab termasuk dari bulan haram, yaitu bulan Rajab, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Itulah empat bulan haram, bulan yang mulia setelah bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, bulan Syaban ada di antara keduanya, antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Maka demikian kebanyakan manusia lalai karena bulan Rajab bulan haram, demikian Ramadhan bulan yang agung, sehingga banyak yang lalai di bulan Syaban. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak ibadah di bulan Syaban, khususnya adalah ibadah puasa, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak dilihat kecuali banyak berpuasa di bulan Syaban. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Syaban katsiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Syaban. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasum hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban beliau memperbanyak puasa sehingga kami mengatakan beliau tidak berbuka. Demikian kami mengatakan beliau berbuka, akan kami mengatakan tidak berpuasa. Sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, inilah sifat puasa sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syaban. Beliau memperbanyak puasa. Para ulama berbeda pendapat apakah puasa sebanyak-banyaknya atau sebagian dari bulan Syaban. Sebagian ulama menguatkan bahwa puasa sunnah yang dianjurkan adalah setengah bulan pertama dari bulan Syaban, tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 kurang lebihnya. Adapun setelahnya, maka puasa yang terbiasa kita kerjakan maka dilanjutkan.
Yang biasa puasa Senin Kamis maka dilanjutkan. Yang biasa puasa Daud dilanjutkan sampai mendekati hari Ramadan, mendekati dan masuk bulan Ramadan, maka sudah berhenti sehari dua hari sebelumnya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, namun melihat dari praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau disifati yasum wa la yuftir, beliau berpuasa seakan tidak pernah meninggalkan kecuali selalu berpuasa. Wa mastakmala siyama syahrin illa ramadhan wa maraituhu aktsara min siyamin illa fi sya'ban. Kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadhan, dan aku tidak melihat beliau berpuasa dengan sangat banyak kecuali puasa tersebut ada di bulan Sya'ban. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kata para ulama, di antara sebab banyaknya puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, yang pertama karena beliau mengganti dari puasa 3 hari dalam setiap bulan, yaitu Ayyamul Bid, hari-hari putih, tanggal 13, 14 dan 15 dari setiap bulan Hijriah. Maka beliau tidak mengerjakan puasa tersebut, terlewatkan puasa tersebut, maka itu diperbanyak di bulan Sya'ban. Sebagian ulama mengatakan beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban adalah manusia lalai di bulan tersebut, sedikit manusia yang perhatian kepada ibadah di bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan di bulan Sya'ban dengan memperbanyak puasa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikian di bulan Sya'ban amal kita diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu tahun amal kita diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, amal kita diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang diangkat harian, ada yang diangkat pekanan, dan ada yang diangkat kepada Allah bulanan. Amal kita yang diangkat kepada Allah dalam setiap harinya, yaitu di waktu solat subuh dan solat asar, di mana malaikat penjaga malam dan penjaga siang mereka berjumpa di solat subuh, mereka berjumpa di solat asar, mereka mengangkat amal kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat tersebut, dan Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mengetahui, kaifa taraktum ibadi. Allah bertanya kepada mereka di dalam hadis yang sahih ini, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, atainahum wahum yusallun, wataraknahum wahum yusallun. Kami datang kepada mereka dalam keadaan mereka salat, dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Maksudnya adalah salat subuh dan salat asar. Inilah amal kita semuanya diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan betapa mulianya seorang yang tatkala amalnya diangkat kepada Allah, salat berjamaah subuh, demikian juga salat berjamaah asar, di antara keutamaan dua salat tersebut, dan berlaku padanya semua salat yang ada. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, yang kedua, amal kita diangkat kepada Allah setiap pekan, yaitu di hari Senin dan Kamis. Di setiap hari Senin dan Kamis, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan puasa Senin dan Kamis, beliau ditanya kenapa cinta dengan puasa Senin dan Kamis, beliau menjawab, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin tatkala amalku diangkat kepada Allah dalam keadaan aku sedang puasa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, betapa mulianya seorang ketika amalnya dibawa dan diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ia sedang berpuasa. Maka ada sifat optimis, sifat kuat di dalam hatinya untuk mendekatkan diri kepada Allah, berharap bahwa ia menjadi hamba yang dicintai Allah, hamba yang diridhai Allah ketika amalnya diangkat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan ia sedang berpuasa.
Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, demikian juga bulan Sya'ban yang kita sekarang ada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah puasa sebanyak-banyaknya lebih daripada bulan Sya'ban. Lebih daripada bulan Sya'ban, kecuali Ramadan puasa satu bulan penuh. Di bulan Sya'ban, ketika ditanya oleh para sahabat mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ia memperbanyak puasa hari-harinya dengan berpuasa, ternyata jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin amalku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aku sedang puasa. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, demikianlah agungnya puasa. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi kullu amali ibni adam lahu ila siyam. Semua amal seorang hamba untuknya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang membalas langsung. Sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini menyifati bahwa ibadah-ibadah yang lain itu diberikan untuk hambanya. Adapun ibadah puasa, maka itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah membalas ibadah puasa dengan balasan yang tidak terbatas, dengan balasan yang sangat agung. Bagaimana seorang berpuasa dalam keadaan bisa jadi orang lain tidak tahu. Dan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang paling ikhlas. Mengapa salat malam menjadi salat sunnah yang paling mulia, yang paling agung? Karena salat tahajud, salat malam, tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang tahu kecuali mungkin sedikit dari anggota keluarga. Maka lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa puasa sunnah ini benar-benar dicintai Allah sehingga Allah membalas langsung? Karena kebanyakan manusia tidak melihat, tidak mengetahui kalau kita puasa. Maka demikian lebih mudah untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati saya dan panjenengan semuanya. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk manusia. Semenjak Adam alaihi salam sampai Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka umat yang terbaik adalah umat ini. Sehingga umat ini Allah berikan umur yang paling pendek, badan yang paling kecil, amal yang paling sedikit, tapi ternyata pahalanya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada umat-umat sebelumnya. Mereka yang menjadi saksi untuk semua umat yang ada pada hari kiamat, mereka yang akan dihisab pertama pada hari kiamat, mereka yang akan masuk ke dalam surga pertama sebelum semua umat yang ada. Inilah keutamaan dari umat ini, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan untuk manusia. Maka di antara keutamaan dari umat ini, ketika Allah mudahkan kita berjumpa dengan waktu-waktu yang sangat mulia, waktu-waktu yang sangat utama, sehingga pahalanya Allah lipatkan di atas waktu-waktu yang lain. Di antara kesempatan tersebut adalah ini, sebelum kita masuk bulan Ramadan, bulan Sya'ban.
Satu bulan kita bersiap untuk menyambut bulan Ramadhan. Kata para ulama, bulan Syaban itu seperti solat qobliyah dan ba'diyah untuk solat fardu, sebagai persiapan untuk solat fardu, sebagai penyempurna dari solat fardu. Maka demikian bulan Syaban, maka semua ibadah kita di bulan Syaban, khususnya adalah puasa sunnah, maka itu sebagai qobliyah dan ba'diyah untuk Ramadhan. Sehingga kita masuk di bulan Ramadhan dalam keadaan kita sudah benar-benar siap untuk bersemangat dan bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadhan dikatakan sebagai bulan Al-Qur'an, maka dari sekarang kita bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Qur'an, untuk membersamai Al-Qur'an, menyempatkan waktu kita bersama dengan Al-Qur'an, sehingga masuk di bulan Ramadhan benar-benar kita bisa bersama dengan Al-Qur'an. Ramadan adalah bulan tarawih, di mana kita salat tarawih, yang mana disifati Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat tarawih bersama dengan imam sampai selesai, maka ditulis pahalanya seperti salat semalam suntuk. Maka di bulan Syaban kita perbanyak salat malam. Yang belum bisa minimal salat witir, masih belum bisa, kerjakan salat witir sebelum tidur, berwudu kemudian salat witir 3 rakaat baru tidur malam. Demikian membiasakan untuk persiapan kita di bulan Ramadan untuk salat tarawih di bulan Ramadan. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, Ramadan bulan sedekah, maka kita pun sudah mulai belajar banyak untuk bersedekah, karena Ramadan adalah bulan sedekah. Maka qobliyah dari Ramadan adalah semua amal saleh yang ada di bulan Ramadan segera kita persiapkan di bulan Syaban, khususnya adalah puasa yang tadi kita sebutkan dalil-dalilnya, hadis-hadisnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir tidak meninggalkan dari Syaban kecuali puasa, kecuali sedikit hari dari bulan Syaban beliau tidak berpuasa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة المجرمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا بيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.